Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera, geng. Hari ni aku nak announce pemenang untuk give contest giveaway aku. So, ada tiga pemenang lah kan. So, nanti aku akan contact tiga-tiga pemenang ni. Aku akan personally contact korang. So, untuk soalan aku, soalan-soalan yang aku bagi tu, jenis ikan yang aku dapat, kayak badi aku dengan jenis kenderaan kan. So jenis ikan dia baby GT, Groot dengan kapus lipah. And then nombor 2, kayak badi ni Blue, Malik, Budin, K, Isma. Apa-apa yang jawapan yang bersangkut paut dengan video-video aku yang selama yang diorang pernah pergi dengan aku, kayak badi yang pernah pergi dengan aku, so aku consider okay, tak kisahlah kan. Jadi ada dalam jawapan tu. And then nombor 3, kenderaan Pajero. Aku terima lah jawapan-jawapan tu, aku terima. So ada 3, aku akan umumkan. So ketiga-tiga pemenang ni, aku sebut nama dia orang eh. Dwayne Cik Azrul. Boleh betul kan? Dwayne ni, aku pun tak kerti nak sebut nama dia kan. Dwayne ni Cik Azrul. Lepas tu Norma dia and Kepo Drag. So aku akan contact korang untuk hadiah ni. So stand by, aku contact korang melalui Facebook lah kan. Baik. Geng, yang tak berjaya tu jangan putus asa. Cuba lagi. InsyaAllah aku akan buat giveaway dalam masa dekat ni kot. Untuk 10,000 subscriber kan. Dan kat sini aku cuma nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang support aku selama ni. Subscriber aku dan juga semua penonton vlog aku, terima kasih banyak-banyak. Kerana korang support aku, sudi tengok vlog aku. Dan aku tak sangka Korang bagi support yang begitu tinggi lah. Maksud aku tak sangka yang aku dapat sambutan yang macam ni. So alhamdulillah kan, aku officially sekarang ni dah 10,000 subscriber. InsyaAllah dalam masa terdekat ni aku akan buat lagi giveaway lah kot. Dan terima kasih banyak geng, semua yang menonton, yang subscribe. Yang mana tak subscribe tu, subscribe cepat-cepat. And then aku harap korang enjoy dengan vlog-vlog. Aku harap korang enjoy dengan vlog yang tak seberapa daripada aku ni kan. InsyaAllah aku akan cuba lagi untuk adakan vlog-vlog yang lain ya. InsyaAllah doakan kesihatan aku. Lagi aku nak cakap terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak sangat support aku. Aku rasa korang dah tengok dah vlog loop sebelum ni, trip sungai tu. So yang ni pun trip sungai, aku akan publish sekejap lagi korang tengok lepas ni. So korang boleh agak lah apa yang aku dapat dalam trip sungai ni kan. Okay geng, terima kasih banyak. And then semoga korang sihat dan sukses selalu, right? Jangan lupa yang mana tak subscribe aku tu, subscribe cepat-cepat. And then see you guys on the next vlog, right? Roger. Tahan ni tinggi ni. Boleh tahan ni. Mampus nak boleh turun ni. Kelik, selur-selur lek. Assalamualaikum, selamat pagi geng. Aku dah sampai dekat spot mancing. So hari ni nak try cari sebarang lah kan. So estimate hari ni nak hanyut ke bawah lebih kurang dalam 9 km. So aku bersama dengan 1, 2, 3, 4, 5 termasuk aku. So macam biasa, Master Hafiz bawah tu Malik dan Master Idola Luke. Luke buat lawak. Luke, tadi kau cakap belah kiri dah. Jadi macam mana tu? Belah kiri macam lah. Atas seat tu. Ya, atas seat. Ni owner dia, owner dia. Habis lah gini. Peace. Memang pedas lah. Pedas. Dia rasa macam ni menganyi. Oh, menganyi lah. Ya? Aduh, look. Aktiviti menurunkan kayak. Nampak ada orang semua macam idol semua. Tahu tak sebab apa idol? Tu semua nak setting umpan dia tu. Ui, Master Hafiz dah baling dah.
Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kita dengan korang, sungai ni one way tau. Kau tak boleh buat banyak mistake. Contohnya kalau kau kas satu pokok ke kan, so dia akan ke bawah. Kau nak pedal, nak lawan arus tu bukan senang kan. Nak kalah arus laju kan. So hari ni arus taklah laju mana. Tapi ya, kalau sangkut ke apa ke jadi masalah ha. Jadi kalau korang bawa gewang-gewang yang padu-padu kan, yang anti kumpau punya gewang, cerita dia susah cerita lah. Sebab gewang kat atas ni contohnya macam kat sini, kalau sangkut kayak lah turun kat bawah. Jadi korang nak kena pedal naik pun, jadi semua benda kena buat cepat lah kan. So nasihat aku, kalau betul-betul nak pergi sungai ni, kena well prepared lah. Kalau bawa yang mahal-mahal tu, kena hati-hati juga. Aku sebenarnya suka sungai tapi nak kena cepat lah semua benda. Bila semua benda nak kena cepat ni, so tak apa nak minat juga lah. Risau. Tapi kalau macam aku, pergi mana-mana pun aku sentiasa letakkan limit kat diri aku lah kan. Lepas tu selalunya akan berdebar-debar, mengingatkan aku bahawa jangan suka sangat. Kita sebab hati-hati lah bro. Alright guys, kau tengok ni hujan makin menjadi-jadi. Tapi bagi aku seronok lah kan. Sebab apa? Sebab kita relax, santai. Tak semua orang dapat macam ni. Cuaca pun tak panas. Steady lah orang yang steady kan. Suasana macam ni, tenang, jauh daripada bandar, hirup pikuk bandar cik. Wah, ayat. Setakat ni tak ada lagi yang menggigit. Tapi Apis tadi ada miss call sekali, yang tak tahu lah saiz macam mana. Tengok apa yang ada kan. Tapi tengok sungai ni best lah kan. Best lah, bagi aku best lah. Tak serabut lah. Relax, santai-santai. Tengok spot tu macam best kan. Aku dah terlajak lah. Sikit je sebab dia berbelit hujung joran je sikit. Kerajah je tengok, dah jauh dah. Ya, pucuk paku tu, pokok cup aku kat atas tu. Oh, kalau kau tengok cuaca sekarang ni kan, makin gelap. Tunggu masa nak turun je ni. Lepas tu ikutkan pada apa ni, Apis dengan Awi bagi tahu kita drifting laju. Ha, sepatutnya kat sini, sepatutnya dalam pukul 12 baru sampai sini. So aku assume yang hari ni akan sampai cepat lah. Air besar ni, air naik. Lepas tu dia, arus dia laju kan. Cakap ni tak ada lagi ni yang menyambar. Air yang golap, air makin golap ni. Kita orang tengah rehat jap. Look kat depan sekali. Rehat jap. Hari dah hujan. Semua standby hujan ni nampak tu. Look, baju hujan ada tapi tak bawa. Baju dah ada, tak bawa. Kita relax dulu lah. Hujan lebat ni kan. Relax dulu, relax dulu. Hai, kita orang dah gerak balik. Sambung balik, hujan pun dah berhenti. Hujan pun dah berhenti. Let's fishing. Jom, kita mancing. Dah start balik ni. Hujan mudah berhenti. Panas dah datang sekejap. Sekejap ke? Harap berlarutan lah kot. Kau orang dah basah kuyuk ni kan. Masih belum ada apa-apa strike sehingga kini. Ikan tak makan, kita yang makan. Dia tahan kat laju air dia. Aku ngeluk je tak ada miss call ni. Dia orang semua ada miss call lah.
Padulah sipu-sipu ni. Power-power sipu-sipu ni. Ayam. Ayam hutan. Ayam hutan. Kita baru sampai dekat satu apa? Persinggahan. Spot persinggahan untuk makan tengah hari. Tu kita berhenti sini dulu. Makan dulu. Lepas tu sambung balik kas. Setakat ni tak ada apa-apa lagi yang menggigil. Aku pelik dia orang ni ada je miss call. Aku dengan Luk gig, tak ada lu eh. Gigit pun tak. Hei, hei. Sekarang master-master semua miss call. Aku rasa dia nak bagi kita. Dia orang dapat miss call je lah. Kita naik terus Luk. Kita naik terus. Bagi dia orang miss call dulu. Apa barang miss call? Nah, geng. Makan dulu. Makan dulu. So, apa menu kita tengah hari ni? Tadaa! Nasi lemak, udang dengan kas layang. So, guys, makan dulu. Eh, tangan ni kira halal je, celup dalam laut ni kan? Eh, laut dalam sungai ni kan? Air banyak ni. Benda haram kau tiba. Apa tu? Mana ha? Perit-perit. Bismillahirrahmanirrahim. Dah start hujan balik. Dia bagi panas kejap ke. Korang masih lagi lepak ni kan. Untuk bincang-bincang nak pakai apa. So aku hari ni pakai spoon je. Oh lebat gila. Fish. Habis-habis. Suspender mesti basahnya. Oh lebat-lebat. Tadi dia bagi panas kejap ke. Memang lebat. Betul-betul lebat ni kan. Tengok tu aku punya sifu. Aduh, tembakau dah basah dah ni. Tembakau basah. Basah tembakau. Geng. Ini kau tengok ni. Bukan ketor. Ketor sebab strike, ketor sebab angin. Dahlah hujan, angin pula. Air dah makin besar kat tebing ni. Kat tepi tebing ni dah start keruh kan. Tengah okey lagi. Tadi hujan turun lebat. Makin besar, makin laju, makin keruh. Tak tahu. Never stop cast je lah. Tak berhenti cast lah. Harap ada lah yang nak gigit kan. Aku memang tak pakai gewang apa pun. Aku cuma pakai spoon je kan. Ada benda berlongsor ah. Eh. Alamak, apa benda tu? Ular batik siul. Ular batik. Tu. Bosong ular batik ni. Tapi mati dah ni. Mati. Tu mati dah. Mati dah. Tak, aku rasa dia dekat dengan kawan babi tu. Kalau ada luka, badan dia pun dah luka tu. Dah luka. Badan dia lah luka tu. Kau tengok lah. Dekat atas tu kan babi punya ni kan. Aku ingat dia masuk dengan kubang babi lah. Bergaduh dengan babi kot. Sampai macam tu. Kau jangan dekat lu. Kan dia naik kan. Bosor tu. Alright guys. Dah nak sampai kan. Pentian terakhir ni. Dandan je kau tengok ni. Puh. Dia mari kusut.
Right geng, ni dah tu dah checkpoint yang terakhir tu. Nak sampai kan. Aku punya kusut tadi tu tak settle lagi. So apa yang aku perlu buat ialah potong lah, apa lagi kan. Potong ya. Ya, potong. Memang dah tak boleh nak selamat lah. Kusut dia teruk sangat. So kita pasal potong. Ya, yeah. Settle. Aduh hai. Tengok ni. Malas lah nak fikir-fikir dia kan. Sejam buat benda ni je, dia orang dah drifting jauh. Dah bungkus lah. Cukup lah untuk hari ni. Cerita dia, aku kumpau. Okay geng, aku rasa kita stop kat sini je lah kan. Aku punya ni pun dah kusut masai habis semua ni. Tapi sangkut tadi yang sebelah selamat ni Abu Island ni. Isui. So, jangan lupa subscribe channel aku. Like, share dan komen, okay? Kita jumpa lagi di next vlogs. Raja. Bye bye. Berselut. Angkat ni. Angkat ni. Boleh. Aku nak terbalik. Boleh. Ha, jauh silo. Wei, patah tu kan. Allah mau habis. Apa dah, apa. Dah patah macam mana? Barang boleh cari lagi. Barang boleh cari. Dah lah kumpau. Patah. Barang pula patah. Aduh. Tengok tarik kayak. Tarik kayak. Aduh guys. Aduh geng, kau tengok. Patah pula, ya Allah. Ya. Dahlah kumpau patah. Apa nasib lu? Hari tu spek mata patah ni, joran pula ni. Itulah pasal. Kena mandi bunga, lu suruh aku mandi bunga.